Oke kawan, kali ini saya mau tes dan review sedikit tentang miniatur Array Incubus Void. Miniatur Array ini saya buat sedetail mungkin supaya mirip dengan aslinya. Untuk karakternya, ini karakter mid-high yaitu Sobaker untuk vokal. Untuk pembuatan miniatur Array ini saya menggunakan Sobaker 1 in 4 buah, speaker neodymium dengan spesifikasi 4 ohm 3 watt. Nah, meskipun speakernya kecil, tetapi miniatur array ini menggunakan 4 buah speaker, jadi suaranya cukup lantang. Nah, seperti ini dalemannya ya. Nah, selain menggunakan 4 buah speaker, miniatur array ini juga menggunakan dua buah tweeter kanan dan kiri ya. Kalau speaker aslinya itu tweeternya 4 buah. Karena ini miniatur, jadi saya menggunakan dua buah tweeter. Nah, mungkin kalian bisa lihat ya samar-samar di dalamnya. Nah, miniatur array ini juga akan terlihat sangat bagus jika didukung atau dikombinasikan dengan box subwoofer void. Mungkin kurang lebih seperti ini. Oh iya, saya lupa menyebutkan bahan untuk pembuatan array ini. Ini saya bikin dari PVC atau pipa paralon seperti biasanya. Oke, langsung saja kita tes ya. Nah, seperti yang saya bilang di awal, meskipun speakernya kecil hanya 1 in 3 watt, tetapi speaker ini menggunakan 4 buah speaker, jadi suaranya lumayan lantang ya, bagus untuk vokal. Oke, mungkin di video selanjutnya akan kita cek sound lebih lama lagi ya.